YouTube bengkuluexpress.com terkini. Terkini. Sekarang dia lagi ada di nih kafe dan lagi ada Bang Jeb sama Bang Miki di sini. Nah, kenapa sih dia di sini? Dia sekarang mau nanya-nanya tentang ada satu kegiatan yang keren banget yang bakal dilakuin sama Bang Jeb dan Bang Miki nih. Namanya adalah apa, Bang? Sub Kontes Beraso. Diadakan sama Beraso ya, Bang ya? Iya. Jadi sebenarnya bisa dijelasin gak sih, Bang, apa nih kira-kira kompetisi apa sih Beraso Sub Kontes ini? Boleh banget. Oh, kalau kontes surfing ini sifatnya kita hiburan di kondisi pandemi COVID-19 ini dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan, jaga jarak dan pakai masker. Oh iya nih teman-teman, kita nih enggak pakai masker. Kita udah pakai semua ya, Bang. Udah. Ya. Terus kita juga udah didesinfekan dulu dari ruangannya, udah melakukan protokol kesehatan, kita juga nggak dapet banget, jadi aman. Nah, lanjutin Bang, tadi kata Bang ini buat hiburan nih, kira-kira kegiatannya selama itu sistematikanya apa aja sih yang ada di kegiatan itu nanti? Untuk kegiatan sendiri yang pertamanya tetap kita berkompetisi untuk mencari yang terbaik dari adik-adik pelaku surfing di Kota Bengkulu, sekaligus untuk penyemangat adik-adik yang pemula agar dia bisa bermain surfing terus. Ibaratnya ini adalah penilaian akhir dari adik-adik yang belajar gitu loh. Jadi mereka yang bisa nanti kan diseleksi lagi, mudah-mudahan nanti kapan event bisa ikut di kejuaraan tingkat nasional. Jadi kayak biar enggak putus kegiatannya ya, Bang. Iya. Biar ada terjadi silaturahmi juga dah. Iya, saling mengetahui dengan pelaku-pelaku surfing lainnya. Iya, banyak kan nih yang hobi surfing di Bengkulu kan? Wah, banyak. Kira-kira ada berapa sih, Bang, anggota atau peserta yang bakal ikut ke kontes surfing ini? Oh, kalau untuk peserta sendiri sudah sampai 25, 30-an. Oh, ini dilaksanakan dalam berapa hari, Bang? Untuk 2 hari, Sabtu dan Minggu. Tanggal 19 dan 20 2021. Tuh teman-teman, kalau misalnya kalian mau nonton bisa datang ke mana, Bang? Tapak Padri. Tapak Padri di kawasan Batu Tamu. Ya. Jadi harus masuk ke mes dulu, ya kan? Ya. Dan di daerah sana itu. Terus kira-kira apa sih, Bang, yang mau latar belakangi kontes ini dilakukan selain untuk hiburan tadi? Selain untuk hiburan, kita juga untuk mensupport UMKM kecil ya, khususnya yang anak muda yang punya apa bisnis gitu kan, silakan untuk berjualan. Bisnis di bidang apa dulu nih? Di makanan atau makanan apa? Juga ada, intinya lebih makanan ya, lebih ke F&B nya Mbak. Food and beverage. Dan itu nanti jadi waktu dilaksanakannya kontes itu nanti ada yang itu yang booth-boothnya gitu ya? Iya. Kira-kira ada berapa sih booth, Mas? Untuk booth-nya kita yang kali ini baru ada 4. Ada Nih Coffee, ya. Ada Mama Si Dimsum, ada Semeton itu bakso pentol gitu, sama ada Adul Raso, dia itu kayak empe-empe gitu. Itu kalau misalnya teman-teman UMKM lain mau ikut gabung masih bisa nggak ya? Kalau untuk sekarang kita nggak bisa sih, Mbak, karena nggak ada kerjaan buat space waktunya. Karena juga ini ya ikutin protokol kesehatan, jangan sampai mengundang terlalu ramai, jadi dikurangin dulu. Mungkin kalau misalnya nanti udah nggak corona lagi, mungkin nanti eventnya bakal besar-besaran ya. Iya, mudah-mudahan dapat support dari. Amin lah ya. Terus kalau misalnya nanti udah dilakukan nih, terus di dalam perlombaan itu, di perlombaan surfing apa aja sih yang dinilai? Kalau untuk surfing sendiri yang dinilai itu gimana menaklukin ombak, menjinakin ombak. Yang pertama, yang kedua triknya di atas ombak juga kita nilai. Yang menilai juga nggak sembarangan. Ada siapa aja? Ada Edo Yung, Jackson Tapugolon. Edo Yung dia profesional surfer dari Bali. Kebetulan dia netap juga di Bengkulu. Terus ada Jackson Tapugolon, dia punya surf camp di Kayu Aku, Enggano, dan juga saya sendiri gitu. Pro surfer semua. Jadi kalau misalnya nonton kayaknya bakal seru banget nih ya.
Ya, pasti seru. Yang jelas, ada apa nih? Ada UMKM, ada performance DJ-nya. Oh, ada performance DJ? Performance DJ-nya. Itu malam hari? Enggak, kita performance DJ-nya dari jam 3 sore. Dari jam 3 sore ada performance DJ. Nih, buat yang kangen hiburan, DJ-DJ-an bisa datang langsung tuh ke sana ya, ke daerah Batu Tanggung. Tanggal 19 sama tanggal 20 Juni dari Batu. Kalau makanan itu tadi, kira-kira di sana itu booth-nya nanti harganya bakal sama gak sih sama di tempatnya? Bakal sama dong, karena biar nggak ini sih nggak ngebedain gitu ya, harganya juga sama. Terus juga emang beberapa UMKM yang saya panggil ini juga UMKM yang harganya tuh malah affordable di kantong semuanya sih. Gitu. Sengaja lah ya cari affordable. Biar masyarakat tuh bisa cicip semuanya. Iya, cicip semuanya. Tuh, gitu teman-teman. Terus apalagi nih? Kira-kira kalau persiapannya udah batas mana nih? Udah siap semuanya nih? Kalau untuk persiapan kontes sih udah siap semua. Kita tinggal besok tinggal persiapan prepare akhir besok sore. Terus hari Sabtu itu technical meeting kita di Tapak Padri sendiri untuk pembagian round dari round 1, round 2, round 3 udah dilakukan. Sekaligus juga prepare terhadap UMKM gitu. Kan ini prepare-nya yang umum-umum nih, kan sekarang lagi masa pandemi, kira-kira apa sih ada gak sih hal-hal khusus yang dilakukan, yang dipersiapkan untuk melaksanakan kegiatan ini di masa pandemi gitu? Ya pokoknya sih udah kita siapin untuk protokol kesehatannya sendiri, kayak di gate-nya nanti kita bikin gate, ada gate keluar sama gate masuk gitu. Udah ada cuci tangan, udah ada cek suhu gitu-gitu sih. Karena itu penting ya, biar gak ada ketularan virus baru, karena ya semoga aja nih virus cepat hilang biar nanti bisa dilakukan kegiatan terbaru lainnya gitu. Nah, mau tanya lagi nih, kira-kira bagaimana sih pandangan Bang Mik untuk perkembangan UMKM di masa pandemi saat ini? Untuk UMKM sendiri selama masa pandemi sih menurut aku lumayan berkembang ya, nggak stuck banget, apalagi di Bengkulu. Karena aku juga lumayan bersyukur di Bengkulu itu pandeminya ada pandeminya, tapi nggak terlalu drop, nggak terlalu signifikan kayak kota-kota gede. Kayak teman-teman kan di kota-kota gede tuh sampai turun 90%, 80%, di Bengkulu mungkin bisa cuman 50, 70 gitu, nggak sampai segitunya lah. Iya, bisa gitu. Jadi salah satu faktor UMKM naik gitu ya, karena nggak begitu ngedrop banget Nah, kalau misalnya untuk tujuannya diikuti UMKM ke tempat tadi itu tujuannya buat apa ya? Yang paling penting sih sebetulnya untuk memajukan mereka lagi kan, untuk memberikan namanya, untuk menaikkan nama, terus biar ini banyak yang tahu sama ngasih tahu loh kalau event surfing itu tuh bukan, biasanya kan kalau event surfing itu cuman lomba, cuman kontes doang gitu, surfing doang. Kalau yang kali ini kita bikinnya lebih ke sesinya banyaknya ke anak muda gitu, ada performance DJ tadi sama UMKM gitu. DJ-nya siapa aja? DJ-nya yang udah pasti ada Una sama Popo. DJ Una. Oh, tuh teman-teman, DJ-nya udah jadi keren banget nih. Kalau misalnya nggak datang sayang banget, terus ini juga nggak malam hari, jadi bisa buat yang anak-anak bisa datang tuh tenang aja. Gitu. Terus terakhir nih kayaknya, atau masih mau ada lagi pertanyaan? Masih ada yang mau dijelasin? Ayo. Yang UMKM. Yang UMKM. Apa tuh kalau UMKM? Ini sih lebih ke mau nanya nih, harapan kedepannya aja sih buat UMKM yang ada di Bengkulu itu gimana? Khususnya nih kafe mungkin. Kalau UMKM sih sebetulnya pesannya sih jangan ini ya, jangan berkecil hati yang kali ini belum diajak. Mungkin kan eventnya pasti ada lagi nih, nggak bakal stop. Jadi UMKM yang lain mungkin bisa dong ngajuin ke kami biar kami undang lagi gitu. Bisa juga ngajuin sendiri atau nanti? Bisa juga kami yang undang gitu. Ini juga kegiatan Nih Coffee yang keberapa nih gabung dengan UMKM? Udah, ini kalau aku aja udah empat kali selama masa pandemi ini. Oh, selama masa pandemi ini udah banyak tuh. Udah banyak. Acara tetap selalu memajukan UMKM lah. Tetap memajukan UMKM. Itu ada acara apa aja sebelumnya yang pernah diikuti? Sebelumnya kami itu sama ada salah satu burger bar di Bengkulu namanya Adok Burger. Adok Burger Bar, kami itu bikin kayak event anak muda juga. Yang di tempat aku kemarin dia buka food truck. Terus setelah itu kami pindah lagi ke Garis Waktu, coffee shop yang ada di pantai. Jadi kami bikin di situ ada performance DJ, ada 3 UMKM waktu itu yang masuk lagi, ada Sus and Clean, Sus and Clean,
ada Vape Delicious, sama satu lagi itu ada Potion Society. Gitu. Jadi banyak tuh udah banyak pernah diikuti. Iya. Jadi selalu nih masyarakat Bengkulu itu tetap harus tertarik ya sama UMKM. Karena kan sekarang emang lagi banyak-banyaknya ya UMKM ya, apalagi di bidang food and beverage. Lagi banyak banget, jadi wadah, kalau saya bilang sih wadah adanya kompetisi ini itu salah satu menjadi wadah untuk UMKM lebih berkembang lagi. Iya. Nah, terakhir Bang, kayaknya tuh Braso. Braso itu komunitasnya ya Bang? Iya. Jadi Braso itu kira-kira udah sebesar apa sih Bang komunitasnya? Kalau dibilang besar juga enggak, yang jelas kita udah melakukan kegiatan di event-event nasional di Provinsi Bengkulu gitu loh. Ini komunitas surfing satu-satunya nih di Bengkulu? Oh, komunitas surfing satu, mungkin yang lain masih ada. Satu dan dua besar lah ya? Iya. Bisa dibilang Bengkulu-Bengkulu. Iya, ya, gitu. Kalau misalnya nih, aduh kayaknya ini saya tertarik nih gabung, boleh nggak sih kalau cewek gabung ke surfing gitu? Bisa aja. Asal bisa, asal, ya. Asal mau. Asal mau. Nggak takut hitam yang penting. Iya. Itu caranya kalau mau ikut gabung ke Braso di mana tuh Bang? Gampang, kalau ingin memang ingin surfing ya nggak nih? Tinggal datang, Bang kami ingin belajar, diajarin sampai bisa. Sampai bisa tuh, ini ada biaya-biayanya nggak Bang? Kalau sama kita sih enggak. Ada, paling itu sih kasih ke trainernya aja ya. Gitu. Sosial media atau kontak yang kita ya. Kontak, kalau untuk kontaknya ada, itu IG-nya Braso sendiri. Itu kalau misalnya mau ini, Bang mau ikut gabung nih ke Braso, kayaknya seru nih Bang. Nah itu langsung kontak aja tuh. Kontak bisa aja. Kontak atau datang aja ke Nick Coffee juga nggak apa-apa. Oh, ini Nick Coffee itu salah satu base camp lah ya. Surf camp-nya. Karena kami juga lagi pengembangan mau buka surf camp lagi kan. Oh, mau gimana rencananya? Ada di belakang sini saya ada surf camp, di dekat hutan bakau ini. Oh, ada tempat khusus? Ada tempat khusus. Nah, ini lagi pengembangan. Wah, teman-teman, jadi istilahnya mau semakin membesar lah ya komunitas surfing di Bengkulu lah ya. Itu. Tuh kalau misalnya, intinya sekali lagi nih diingetin kalau mau datang langsung aja tanggal 19 sama tanggal 20 di daerah Kapandri. Kawasan Batu Tahu. Ya, sore-sore itu biasanya juga rame kan Bang? Iya, makanya. Iya, di sana tuh pokoknya. Di sana tuh nanti bakal ada DJ, performer, ada ya. DJ Una sama DJ siapa tadi? Popo. Salah satu DJ ini lah yang mungkin yang terkenal. Iya, iya betul. Tuh, ah mau ikut nggak? Boleh. Nanti bareng nggak? Jangan lupa, ini sosial medianya boleh. Iya, tadi Braso. Oh, kalau untuk sosial medianya Braso sendiri, Braso. Namanya Braso di Instagram. Terus kalau untuk surfingnya ini konten surfingnya ada sosial medianya enggak? Enggak. Belum. Kita tetap satu pakai Braso aja. Ini Nick Coffee juga ada Instagramnya enggak? Ada dong, Nick Coffee Bengkulu Instagramnya. Jangan lupa follow Nick Coffee. Siapa tahu dapat diskon. Bisa lah. Bilang dia followers Nick Coffee dan followers Bengkulu.com. Diskonnya 1% nanti. Kayaknya udah nih Bang ya. Makasih banyak Bang ya, udah ngobrol-ngobrol sama Bengkulu.com. Nanti videonya bisa langsung ditonton di channel YouTube Bengkulu.com. Oke. Jangan lupa di subscribe. Oke. Okay. Okay, deh. Ya, kita sama-sama bilang kalau Bengkulu.com. Oke. Bengkulu.com. Terima kasih.